inilah dia perjuangan yang diteruskan untuk minggu yang kedua, yang mana di awal saingan liga setiap mata, setiap perlawanan mempunyai signifikan yang tersendiri. Walaupun City yang tidak dapat untuk mengesahkan kemenangan pada Sabtu berhadapan dengan juara yang cukup dominan Johor Darul Takzim, Puan Muniz seperti biasa mengambil sepakan percuma ini. Hari yang masih lagi hujan di bumi Kuala Lumpur. Hantaran menarik. Ada sentuhan untuk 1-0. Dan nampak seolah-olah segala tekanan yang diberikan itu akhirnya membuatkan hasil untuk Johor Darul Takzim. 40 minit mendominasi. 40 minit mereka terpaksa untuk menunggu. Forestieri cuba untuk merampasnya dan berjaya untuk melakukannya. Forestieri hantar ke tengah, tandukan baik. Hendrik Dos Santos mengumumkan ketibaannya untuk Johor Darul Takzim. Satu lagi gol pada debut. Dan Hendrik Dos Santos menceriakan pelawat. Ya, telah saya katakan tadi ya, Aiman, ya. Mereka banyak melakukan crossing-crossing yang baik ya, dan ini adalah satu crossing yang cukup baik daripada Forestieri dan disudahkan dengan Hendrik Dos Santos. Satu tandukan glancing header yang tadi membuat tackling yang baik untuk menidakkan larian daripada Kayu. Lepasilah Ramadan Saifullah. Ramadan cuba untuk mendapatkan rakan. Dapatkan Arif Aiman. Mr. MVP sudah mula. Dan Arif Aiman Hanapi membuka ekornya untuk 2023. 3 gol, 3 mata. Dominasi diceras oleh Johor Darul Takzim. Ya, gerakan yang mudah daripada Arif Aiman, jaringan daripada Arif Aiman ya. Satu crossing yang baik daripada Ramadan. Seperti saya cakap tadi ya, jikalau hilang fokus di minit. Mereka menang 2-0 dalam aksi pertama, 3-0 pada aksi kedua. Masih lagi belum dibolosi. 6 mata maksimum untuk memulakan kempen ini. Taman aksi di Stadium Bola Sepak Kuala.